besar masih tenaga tirta 20 kali ini serangan masih tengah berbalisan 20 kali berubah serangan dari anak-anak Bang Malabar angkat kembali kali berubah perserangan dan ada gampol dari serangan 28 lepaskan sudah di sana resip yang kurang semula kali ini lakukan triple saja berubah di belakang oleh Ugo Serano Habibah kali ini serangan dari Yusuf ada di sana oh spek menghilang yang tidak tercover oleh serangan Nur Habibah Pak Marabai ini dan kembali melawakan HK untuk Yusle 4-0 masih Nasional Putri Al Kanser konsentrasi di sana oleh sektor sebelah kanan Nasional lepaskan sudah belakang resimnya sangat berubah lebih akan center ada Vita Sari kali ini Iwan saja belakang akan cepat kali ini serangan oh quick goal kali ini bola yang lampu lemah namun mematikan lampaknya sudah penonton dan kembali melakukan poin untuk Yusle 5-0 masih Nasional Putri bersiap di sana Lancer Nasela lepaskan sudah resipnya oh gagal kali resip dari seorang Fika Rizky Afika gagal melanggar resip Donald Proton kembalikan menambah angka untuk tim dari Yusle masih Sari lepaskan sudah kali ini yang kedua kalinya gagal Donald Proton resip dari seorang Rizky Afika dan tim on diminta coach Adri kembali Lancer di sana konsentrasi belum Nasela pelan-pelan lepaskan sudah bola oh kali ini terjadi miskomunikasi kembali ada seorang Fika dengan fightnya saudara penonton kembali melakukan angka untuk Yusli 8-0 masih di sana kita sekat Nasela Putri kali ini serangan oh ada overpass namun langsung di sabar saja oleh seorang Mega dan kembali melakukan poin untuk Yusli 9-0 masih Nasela Putri bersiap melakukan sembilan red sektor belakangan resipnya mulai dari Batman apa kali ini triple saja pulang belakang lewat seorang nomor punggung 5 adalah Hanur Habibah kali ini serangan berbalik dari Yusle dan ada resip ataupun sentuhan pemain belakang dari Batman apa seorang Rizka Fika kembali menambah poin untuk Yusle 10-0 pergantian pemain dari Batman apa 14 keluar digantikan nomor punggung 2 Vanessa kembali kita saksikan masih bersiap di sana seorang Nasela Putri Lakanser lewat sektor sebelah kanan lepaskan sudah resipnya anak-anak dari Batman Alba kali ini ada serangan triple saja belakang angkat resipnya anak dari oh kuikwal yang tidak tercover pergerakan yang tidak terbaca oleh anak-anak dari Batman Alba ini kembali berapa poin 11-10 11-0 maksud kami bersiap di sana masih orang Nasela Putri lepaskan sudah kali ini serangan dengan dapat mana-apa kembali ada penyelamatan bola pendek ah gagal kali ini maksudnya saya dam dari seorang Ninda Rias namun gagal serangan bola tidak menyebarkan ke dapat tangan dari Pak Manaba dan angka pertama untuk Pak Manaba 1-11 lewat nomor 2 setter Vanessa kali ini bersiap di sana lewat sektor sebelah kanan Vanessa masih paturkan bola senang Vanessa lepaskan sudah belakang dibiarkan saja terlampau panjang dari seorang Vanessa kembali bola berpindah 12-1 nomor punggung 11 kali bersiap Linda dia lepaskan seorang Linda resipnya anak dari Batman apa dari umpan pendek saja seorang Vanessa serangan dari masih tercover anak dari Yusri kali ini blessing saja wow pelompatan bola itu cantik seorang nonton dari seorang pemain nomor 12 kapten tim dan kembali menambah angka 13 melawan 1 kembali masih secara kita saksikan serang ninja lepaskan juga resip yang gagal seorang V-nya kembali menambah poin kembali untuk Yusli 14-1 masih Dias Ninda Dias bersiap melakukan serve di sana. Ninda lepaskan sudah kali ini melebar nampaknya terus ukir pertahanan dari Batman Aba melompatkan angka cuma-cuma untuk Batman Aba 2-14 pergantian pemain kali ini ada dua pergantian pemain nomor 12 keluar gantikan pukul 6 dan 11 keluar gantikan 14 dan bersiap nomor 5 di sana akan siapakah dia ada seorang Habibah namun gagal seorang surga di seorang Habibah dan kembali mulai berpindah 15 melawan 2 nomor punggung 6 kali ini bersiap di sana alangkah serang-serang Felicia konsentrasi Felicia lepas keluar menyentuh perut nampak yang melakukan di sektor kiri pertahanan dari Batman apa ini kembali bola berpindah
3-15. Sarsabila Kelana Kansa lewat sektor tengah seorang Sarsabila. Hasna Sarsabila lepaskan sudah bola belakang. Apa yang terjadi? Terjadi kesalahan rotasi saudara penonton dari anak-anak Yusli ini, dan kembali menambahkan poin tentunya untuk 4-15. Masih seorang Sarsabila. Hasna Sarsabila konsentrasi bro lewat sektor tengah kali ini. Hasna lepaskan sudah. Ada sinyal lagi dari Yusli, ada bermas namun gagal terselamatkan saudara penonton. Sentuhan yang kurang sempurna. Orang nomor punggung 6 dari Maulida dan kembali berpindah 16-4. Nomor punggung 8 kali persembahkan serserak Mega Wuri lepaskan sudah. Resipnya nada dari Batmana Peserang Habibah kali ini serang lewat nomor 7 di lapangan dia ada Rafika. Apa yang terjadi? Keluar serang pelotor dan kembali menambah angka untuk Yusli 17-4. Masih Mega Wuri lakan ser lewat sektor kiri kali ini Mega lepaskan football baca angkat jalan V-nya kali ini umpan pendek saja seorang Vanessa ada penyelatan pelatih pro kebelakan angkat depan kali serangan lagi dari Yusli ada sentuhan saja masih terangkat oleh serang Vika kali ini kembali V-nya flashing saja oh penempatan pelan cantik serang V-nya kembali pulang berpindah saudara menambahkan angka tentunya untuk 4-5-17. Nomor punggung 9 ada seorang V-nya Chelsea akan ser masih konsentrasi penuh V-nya jump shot tag lepaskan sudah resipnya Nana dari Yusli kali ini angkatan dan ada sentuhan bola nomor 13 flashing kali ini V-nya lakukan serangan masih tercover kembali kali serang triple saja pendek ke belakang angkat ke depan kali ini serang kalah V-nya oh, gagal kali ini miskomunikasi V-nya dengan seorang pemain nomor 6 ada mau tidak dan kembali pergantian pemain dari Yusli 9 keluar 7 masuk dan 10 keluar 5 masuk dan bersiap pemain dari umur 7 seorang Azaka akan lewat sektor kanan di Azaka konsentrasi penuh lepaskan sudah belakang angkat resipnya Habibah kali merasa berada poinnya kali ada triple saja sambil penuh belakang angkat di buruk depan kali ini serangan analan dari Yusli. Nah, ini cover block yang kurang rapat. Nah, ada seorang yang ngomong-ngomong Maulida dan sang setter Vanessa dan tiba-tiba ini Asia Ayaka lakukan sernya angkat sangat serangan kali ini dari Pat menepas sentuhan saja belakang angkat kembali kali ini serangan berbalik flashing saja belakang masih terangkat serang Habibah kali ini Vanessa kali ini sepek dari seorang nomor 7 gagal seorang Vika seorang penonton. Terjadi pergantian pemain nomor punggung 2 kembali 14 dari Tarik Mansur keturunan penonton seorang Avita Sari kembali istirahat sarapnya nomor 7 dari Yusli resipnya sang diperu kali Avita Sari V-nya belakang masih tercover kali anak-anak dari Yusli kali ini cerahan dari Yusli apa yang terjadi keluar serang penonton spek dari seorang Sekar Ayu. Bola berpindah serang pelotor belakang kanan Kaltu 4-6-20 lewat nomor punggung 7 kali ini seorang Rizky Afika akan ser di sana lewat sektor sebelah kanan pemain jambung lari 4-4 cim ini masih pantulkan bola senang Fika lepaskan sudah pendek saja resipnya sambil penuh kali ini umpan pendek saja serangan lewat nomor 7 oh gagal kali ini di dari seorang nomor punggung 8 sang libro Nimar namanya dan kembali bola berpindah 21-6. Kali ini bersiap nomor punggung 13 serangan kembali Sekar Ayu akan ser di sana konsentrasi jump shot tag lepaskan sudah resipnya poinnya ada overpass masih terkabur kembali anak-anak dari Yusli triple saja sang di pro belakang poinnya ke depan kembali akan di sana serang Avita Sari ada kembali triple saja serang poinnya ke depan kali umpan pendek saja serangan kali dari Yusli berhasil serang pelotor mematahkan kembali pertahanan dari Pat Maraba menambah poin kembali untuk Yusli 22-6 dan persiap kembali di sana Sekar Ayu pemilik nomor 13 ini masih pantulkan pula sejenak jam sertek lepaskan sudah resipnya anak-anak serang apa yang terjadi gagal serang pelotor seorang Fika Rizkia Fika dan kembali berapa poin 23-6 kembali sekarang ayo lakukan jump serta lepaskan kembali resim yang gagal selagi ada set point kembali 24
Melawan enam, korek satu angka lagi tim dari Yusri. Kembali akan menyelesaikan pertandingan set yang kedua tim. Masih lewat seorang Sekar Ayu di sana konsentrasi. Lepaskan jump shot akan resipnya. Kembali seorang Hafita Sari lewat triple saja pulang belakang. Angkat sekali bro ke depan kali ini serangan. Lewat terlupa belakang. Ayo, masih terkembang. Gagal terselamatkan dan hasil-hasil set yang kedua tim ini menang oleh tim Yusuf Sleman. Dari pemalam tentunya ke belakang servingnya di sana lepas sudah kali ini. Oh, resi pertama dari Yusri gagal menjadikan pecah telur pertama tentunya untuk Padmanabhan Kulon Progo 1-0. Kali ini lewat sang setter ada Afita agak belakang servingnya di sana. Afita Sari konsentrasi penuh di sana. Kali ini mencari celah tentunya. Lepaskan juga resi kembali kali ini. Anak-anak dari Yusri membangun serangan. Lewatkan Audi. Dan setter tadi. Ada Vinta kembali kali ini. Lepaskan ke Nervinya. Oh, bola justru keluar dari seorang V-nya. Bola berpindah yang pertama menjadikan satu sama. Dari Yusri. Kali ini akan sernya seorang Felicia. Ada Felicia, lepaskan sudah Felicia, kembali kali ini resi Padmanaba, lepaskan kali ini serangan dari Nur Habibah dan bolanya keluar kali ini 2-1. Kembali seorang Felicia, konsentrasinya Felicia di sana, ancang-ancang jam setek dilepaskan, lagi-lagi jaga Padmanaba, kali ini lewat resi seorang Kia menjadikan poin kembali tentunya 3-1. Felicia melakukan sudah resi kembali menolak. Oh, apa yang terjadi kembali resi yang gagal tentunya sehingga seorang Afita sang setter gagal untuk menjadikan umpan. Felicia kembali lakukan shot. Wow, resi Afita. Bola tribal dari sang libero. Kali ini Yusuf Zusri lepaskan serangan. Masih kembali tercover. Namun kali ini kembali gagal. Padmanaba menjadikan 5-1. Mochi Limo Siji kembali belakang shot. Kali ini ada Felicia. Lepas sudah ke belakang resi. Ada Afita. Bola tribal kembali. Oh, serangan ternyata dari Padmanaba. Bola kali ini, bola penyelamatan, bola free untuk Padmanaba. Vita lepaskan serangan. Masuk kali ini serangan yang dibangun oleh anak-anak Padmanaba menjadikan 2-5. Dari Padmanaba kali ini akan melakukan servenya. Tentunya seorang V-nya Chelsea akan melakukan servenya kali ini dari posisi tengah. Pemain dari Padmanaba Chin kali ini ancang-ancang jam setek namun bola terlalu melerot dan menjadikan poin kembali. Posisi bola berpindah kali ini dari Yusri lewat seorang Zia. Kali ini akan belakang sernya Zia lepas bola melambung Zia. Afita kembali terhuyun-huyun untuk menyelamatkan atau upaya bola keduanya menjadikan 7-2. Kembali kali ini ada Zia. Konsentrasinya Zia dilepas pendek. Terlalu lemah power yang begitu kurang dari seorang Zia. Bola berpindah 3-7. Hasna dari Padmanaba kali ini. Ada Hasna Salsabila akan melakukan servisnya. Tempo yang lambat dari kedua tim kali ini. Lepas dan lagi-lagi berulang kali tentunya Padmanaba Chin melakukan kesalahan sendiri sehingga kembali poin cuma-cuma untuk Yusri. Yusri kali melakukan servisnya lepas sudah resi kembali sang libero. Penyelamatan tentunya dari seorang Febri. Angkatan bola kali ini Yusri Febri. Ya hai, kendati kecil tapi rawit kali serang Dwi Febriana menjadikan poin tentunya untuk Padmanaba 4-8. Nur Habibah kali ini dari Padmanaba akan melakukan servisnya seorang Nur Habibah. Lepas sudah dan sebuah ace tentunya kali ini dari Padmanaba 5-8. 1-1. Tidak menutup kemungkinan Padmanaba menyamakan kedudukan kali ini di set yang ketiga. Kali ini kembali Nur Habibah lepas. Oh, bunuh diri kali ini seorang Nur Habibah melepaskan bola servis menjadikan 9-5.
Yusri, kali ini lewat juga Reva Talia, agak belakang sernya Reva, lepaskan sudah resipet Mabra, Avita umpan, dan kali ini ada sebuah kesalahan tentunya, kali ini dari anak-anak Panmaral, atau lebih center lane menjadikan angka 10-5. Kembali kali ini Reva Talia, lepas sudah Reva, resipet Lebiro, Avita membangun serangan, Nur Habibah terbang, kembali angkatan bola dari seorang Audi, lepaskan kali ini serangan, berbalik menyerang Pat Maraba, oh bola tribun, kesempatan Yusri masih kembali tercover, angkatan bola Pat Maraba, bola tribun kembali Audi, umpan cantik, lepaskan kali dan masuk 11-5. Yusri kembali belakang serangan Reva Talia. Reva Talia konsentrasi lepaskan sudah Pat Manaba kali ini. Apa yang terjadi? Lagi-lagi angkatan bola dilepaskan kali Audi. Masuk-masuk saudara-saudara. Poin kembali 12-5 tentunya. Dari Yusri kembali belakang serve kali ini. Ada Reva, jangan-jangan Reva, ayunkan sudah Reva, lalu Raisin Pat Manaba, gagal 12-5. Pat tadi lakukan serangan, lepaskan jam serta di sana, agak punya kerepan kali ini serangan dari Pat Manaba, dan apa yang terjadi seorang nonton, terjadi double hit serapan pukulan ganda anak-anak dari Pat Manaba yang kembali menambah angka untuk Yusri 14-5. Masih bersiap di sana serang Talia, lepaskan sudah angkat resipnya kali ini Pendiksa, oh cover pergerakan seorang nomor punggung 14 center Avita Sari, dan pergantian kembali main dari Pat Manaba, 14 keluar kembali masuk nomor punggung serang Vanessa. Dan masih bersiap Reva Talia akan lewat sektor sebelah kanan, Reva lepaskan sudah bola-bola resipnya, dan oh kali ini gagal resip dari seorang Vika, kembali menambah angka untuk Yusri 16-5. Masih Reva Talia bersiap akan lewat sektor sebelah kanan, Reva lepaskan sudah bola resipnya, Sofinya kali umpan pendek saja serang Vanessa, kali ini serangan dan dari seorang Lohrbun diserang Habibah, kembali bola berpindah seorang Lohrbun melalui angka untuk Pat Manaba 16, tertinggal 10 angka serang nonton dan bersiap di sana. Runner pemain 77 Rizya Fika kalahkan di sana, konsentrasi bro lewat sektor sebelah kanan, lepaskan sudah bola resipnya sang dipenuh kali angkat pun diserang pendek saja, kali ini serangan spek menyelanggaan tidak tercover dengan sempurna serang nonton, spek resip serang Indonesia dari nilai kembali bola berpindah 17-6. Nomor punggung 4 kali ini bersiap berserang Puspa, Angela Puspa lepaskan resipnya sang diperuh, kali umpan pendek pada seorang Saitan dan Pat Manaba, ini kembali angkat ke depan, serangan kali berbalik triple saja, pulang-pulang gak berjalan di perempatan bola itu sepuluh serang Persia, lagi-lagi limpahkan poin untuk Yusri 18-6. Masih Angela Puspa, lakukan serpuspa lepaskan sudah resipnya ada di sana, pendek saja kembali serangan dari Pat Manaba serang V-nya, angkat triple saja kali ini serangan berbalik kembali kembali serangan cerpasi terangkan V-nya kali ini, pendek saja lakukan triple saja belakang angkat kembali di sana Puspa, umpan pendek saja terang, apa yang terjadi masih terangkat kehilangan dari Pat Manaba berbalik menyerang kali berbahaya, oh ternyata luar saudara penonton. Nambah poin kembali ke Yusri 19-6, masih persiap di sana seorang Puspa, kembali lakukan serang di sana lewat sektor sebelah kiri Puspa, sebelah sudah angkat saling berkembang kali ini, umpan pendek dari seorang Vanessa, serangan kali ini resip saja Puspa, resipnya kembali kali ini triple saja Vanessa ke belakang, angkat kembali serang ada pipa, umpan pendek saling berkembang Vanessa, kali ini serangan masih terkawal anak-anak dari Yusri, ada triple saja kembali ambil pelanggar depan kali Vanessa, umpan pendek kali ini serang dari wah triple saja kembali penyelatan bola saja, boleh lompat pendek dari pesak center boleh 14 kali Vanessa dan lepas dari kawalan anak buat kemana Vanessa dan Platon spek keras yang diserahkan oleh Serai Vanessa, wali menambah poin tentunya untuk Yusri 20-6. Dan kembali tim Audi minta lepaskan sudah Yusri, resip kembali ada Vanessa, ada V-nya kembali teraka di sana Audi, lepaskan dan gandul bola dari Yusri kali ini,
lewat nomor punggung tentunya seorang Keisha Hayaska, pergantian pemain dari Manaba, seorang Dwi Febri keluar, 11 keluar, 3 masuk. Kembali kali ini, delapan pertandingan kali ini, servisnya Meila, lepaskan sudah Mei, ayunkan sudah kali ini, Audi umpan panjang ke belakang, Felicia, dan bola masuk, 21-7, posisi bola berpindah kali ini, sang setter ada Cantia Audia, ada Cantia Audia, ayunkan sudah Cintia Audia, umpan kali ini ada Vanessa, lepaskan V-nya, masih kembali terangkat, namun bola justru melebar, bola berpindah, 8-21. Siapakah pemain Manaba yang akan belakang jeruk? Kali ini ada seorang Vanessa. Adang-adangnya sang setter muda ini juga dari Manaba, Cim Gulon Progo, Vanessa. Layunkan sudah Vanessa pula melambung. Ada Audi umpan. Felicia kali ini ada Keke maksud saya umpan Vanessa. Apa yang terjadi? Kali ini ada sebuah pukulan ganda tentunya menjadikan poin untuk Yusli, 22 melawan 8. Dari Yusri kali ini, ayunkan sudah Mega, lepaskan di sana kembali melakukan serangan, lepaskan, dan apa yang terjadi? Bola yang terlalu cendih menjadikan lampu kuning untuk Pat Manaba, 23-8. Kembali di sana kali ini, ajang-ajangnya Yusri, lepaskan sudah Yusri, apa yang terjadi? Bola teribol, oh, jauh bola dari jangkauan seorang Felicia, menjadikan bola berpindah, menjadikan asa untuk Pat Manaba Chip mengejar ketertinggalannya. Kali ini ada seorang V-nya, Chelsea, konsentrasinya V-nya, jam seatek dilepas, resipnya kali ini anak-anak Yusri, bola tribal di sana, angkatan Pat Manaba lewat Vanessa, masuk 10-23. Ada sebuah momentum tentunya untuk Pat Manaba di penghujung set yang ketiga kali ini. Kembali seorang V-nya, akan belakang servinya, seorang V-nya Chelsea, ancang-ancang V-nya, lepas sudah dan gandul bolanya. 24 match point tentunya untuk Yusri. Yusri kali ini akan belakang servinya, di sana ancang-ancang Yusri, lepas sudah Pat Manaba, gagal dan akhirnya pertandingan berakhir ketika kembali dimenangkan oleh Sulaiman. Yusuf Sulaiman maksud saya, dengan skor 25-10 dengan skor set